Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkanlah saya Ahmad Askulani, S.Pd., M.Si. Sebagai Ketua Kuaran Bogor Barat, pada hari ini tanggal 10 September 2022, Kuaran Bogor Barat tengah melaksanakan kegiatan inaugurasi Pramuka Garuda Bogor Barat. Alhamdulillah, Kuaran Bogor Barat pada hari ini mengukuhkan dan menyematkan Pramuka Garuda sejumlah 70 siswa. Perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya peserta calon Garuda itu ada kurang lebih 100, dan alhamdulillah hasil seleksi tingkat kuarcap Pramuka Garuda Kuaran Bogor Barat berjumlah 70 peserta. Tentunya kami berpesan kepada para mabigus yang ada di Kuaran Bogor Barat, ke depan kami harapkan semua ikut seleksi, dan mudah-mudahan Kuaran Bogor Barat tetap menjadi kuaran yang tergiat. Kemudian pesan kepada adik-adik yang baru saja dikukuhkan, kalian harus menjaga nama baik sekolah, nama baik Kuaran Bogor Barat, tentunya menjadi pramuka yang berkarakter, pramuka yang hebat, pramuka yang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan aturan-aturan. Tentunya kami berpesan pula, kalian jadilah orang yang berguna untuk nusa, bangsa, dan negara. Kemudian ikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, jangan sampai kalian menjadi anak-anak yang tidak berguna. Demikian yang perlu kami sampaikan. Saya sebagai Kuaran Bogor Barat minta maaf dalam kegiatan ini apabila ada kekurangan, dan tentunya karena situasinya kegiatan Kuaran Bogor Barat sangat padat, maka kegiatan ini ya apa adanya, dan tentunya alhamdulillah, dan terima kasih kepada Yayasan Pesat yang sudah memberikan atau memfasilitasi kegiatan Pramuka Garuda di Kuaran Bogor Barat. Demikian dari saya, dan saya hari dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.